Belajar matematika, asikan kreatif bersama Apik. Oke, kita latihan nih ya. Nomor 5 ini, in the trapezium BQR, PQ, linear SR, dan NSA to PQ. Oke ya, masalah PQ, SR gitu ya. Dan SR ini dua kali dari PQ. Oke, the point M is the midpoint of PQ. Ini tengah-tengah. N is the midpoint, ya oke, tengah-tengah juga. Oke. SR LR sama dengan 3LS ya, ring 3 PQ1 dan rasio area of triangle LMN to that of the trapezium PQRS. Oke, ini biar nggak jadi pecahan, PQ-nya yang satu ini diganti 2 ya, sama mana PQ-nya. Itu kan hanya perbandingan untuk memudahkan saja. Kalau PQ2 berarti ini 1 1 begitu ya. Ini 4 berarti 1 sama 3 gitu ya. Oke, kalau kita misalkan ini panjangnya adalah A, PS ini, begitu. Maka luasnya PML itu adalah A kali 1, sebandingnya, gitu ya. Jadi di sini luasnya adalah 1. Nah, kemudian, luas segitiga ini, karena N itu tengah-tengah, berarti di sini kira-kira tingginya itu, misalkan T itu adalah tengah-tengah antara 1 dan 3. 1 tambah 3 berapa? 1 tambah 3 adalah 4, makanya tingginya adalah 2. Sehingga luas segitiga LMN itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Tingginya kan 2. Berarti setengah kali alasnya adalah A, tingginya adalah 2. Jadi sama dengan ini A. Gitu ya. Oh ya, ini juga A. Jadi satunya ini 1A maksudnya ya. Berarti ini juga A. Gitu kan? Oke, A. Nah, sedangkan luas seluruhnya LRQM, itu kan trapesium ya, 1 tambah 3, 4. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa? 4 bagi 2 adalah 2. Gitu ya. 2 kali A jadi 2A. Karena sudah ada A, berarti di sini yang di luarnya ini adalah A juga, biar 2A ya. Sehingga seluruhnya adalah 3A. Sedangkan LMN-nya adalah A. Jadi rasionya adalah A dibanding dengan 3A. Atau sama dengan 1 per 3. Oke. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik.